Halo. Halo juga para juri semuanya. Kamu rapi sekali dan siap. Sangat siap Bang Boril. Namanya siapa? Perkenalkan Bang Boril, nama saya Mansur. Asal saya dari Kuningan. Umur saya 25 tahun. Nyanyi serius apa cuma hobi doang? Saya bernyanyi ini merupakan hobi saya yang sangat saya sukai dari kecil. Hobi juga tapi serius. Sebelum saya bernyanyi, izinkan saya untuk membacakan puisi buat juri yang satu di sini, boleh atau tidak? Ngoceh deh, udah. Betul buat Karosa. Puisi ini saya bikin dadakan sendiri sekarang nih juri buat Kaoca biar saya dapat yes. Oke. Di saat hati pabulik, di situ hatiku merasa rungsing dan sangat sedih sekali. Tiko sewang ketika jalan menuju pelaminan merupakan sebuah retorika kehidupan yang sangat melampaui batas. Langkah demi langkah aku ngejug-jug menuju suatu tempat. Ketika itu hatiku gundah gulana meratapi si dia yang sudah menikah bersamanya. Diondang di acara hajatan, begitu sakit rasanya nepi ka ubun-ubun. Andai saja kala itu aku punya duit buat beliin dia seblak dan cimol, mungkin kehadiranku dan kehadirannya tidak akan menjadi suatu permasalahan dalam kehidupan. Di saat itu hatiku rungsing seketika ngejenghok melihat dia bersamanya. Terima kasih Karosa. Kamu berhasil. Terima kasih ya Karosa, itu dadakan karena saya sedang pabaliut ini hati ditinggal pergi oleh sang pujaan hati. Kamu hobinya memang bikin puisi sama nyanyi? Iya, sangat hobi sekali Bang Boril. Bernyanyi dan berpuisi itu merupakan suatu karya yang luar biasa. Biasanya kalau orang suka puisi biasanya suka lagu-lagu yang liriknya bagus. Iya, saya sangat suka lirik-lirik yang mudah dicerna dan seakan-akan penuh dengan makna. Seperti yang lagu yang akan saya bawakan ini. Lagu yang paling bagus liriknya menurut kamu? Lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Itu lagu yang sangat luar biasa karena memerlukan perjuangan untuk naik ke puncak gunung. Wow, sekarang mau nyanyi. Wow, oke. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat banyak orang berjalan. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat banyak pohon cemara. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat banyak pohon cemara. Terima kasih. Kalau aku lihat kayaknya kamu ada kelemahan sedikit di nada rendah. Iya betul sekali Bang Yopi, karena kalau nada rendah ini lak-lakan berasa serat, jadinya agak jelek kali ya. Ya. Maksudnya itu agak banyak kaset, jadi kamu pelajari banget. Siap, saya akan pelajari. Terus aku penasaran kalau kamu nyanyi lagu Indonesia. Kan tadi saya bawakan lagu Indonesia. Saya akan coba bawa lagu Indonesia untuk kali ini yang lagu pop. Lagu apa? Saya akan bawakan lagu judulnya Sulit Bernapas Tanpamu yang ciptainnya idola saya namanya Charlie. Saya akan bawakan lagu itu. Boleh. Menantimu di sini, menanti dirimu. Aku mencintaimu, aku menyayangimu sampai.
Sampai tiada batas waktu, ku yang menunggumu di sini dan terus menunggu. Untuk jadi kekasihku, untuk jadi pendampingku, lalu nikah bersamaku. Aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Aku sulit bernafas tanpa cintamu. Kau telah membuat diriku semakin mengerti bahwa takkan ada yang mampu menggantikanmu. Aku tak bisa hidup tanpa dirimu. Aku sulit bernafas tanpa cintamu. Kuharapkan dirimu mulai saat ini lahir untuk jadi jodoh. Para juri, terima kasih semuanya atas hiasnya, atas segalanya. Pokoknya saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan saya bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih, salam dan doa.